Kau dah nampak aku punya intro lah. Intro aku hilang lagi lah. Mana lah? Nampak aku tak ada. Dah nampak kot. Intro aku dah nampak kot. Ni kita tengok cahiyap. Hei, hilang lagi intro. Alright, intro. Ingat intro dah lepas kan. Okay, untuk video kali ni sebenarnya aku nak tukar aku punya side mirror untuk Y15. So yang sekarang ni aku pakai side mirror Espada. So aku rasa macam boring lah nak tukar. So kali ni aku tukar side mirror 125Z. Yang 125Z pakai kan. So aku pakai dekat Y15 lah. So barang-barang semua dah ada. Waktunya untuk tukar. Jom kita tukar. Ni side mirror Espada tu kan. Ni lah. So ini side mirror 125Z. Tak ori pun. Aku rasa tak ori pun. Ya, tak kisah pun ori tak ori. Sama lebih kurang. So nanti kita akan buka dan pasang lah. Ini yang lama, itu yang baru kan. Jom kita buka. Bila kau berlalu ngam. Side mirror dah pasang kan nampak tau. Side mirror 125Z kiri kanan dah okey, nampak dah cantik semua kan. Tapi kalau korang nak tahu lah, motor aku ni dah minggu lebih aku buat pergi kerja hari. So memang tak basuh lah. Seriously, memang aku dah hujan, aku dah debu apa semua. So kalau tengok sini, tai burung pun ada lah. So sekarang aku nak bawa motor aku pergi basuh, pergi car wash. So dia sudah kotor kan. Kalau tengok aku punya disc pun dah kusam, dah kotor kan. Kat bahagian sini kalau tengok bahagian rantai pun dah nampak kotor. Jom pergi car wash. Kali ni aku pakai helmet. Sebab video yang lepas kena kecam. Okay, jom, let's go. Sampai car wash. So kita basuh lah motor. Sebab motor dah kotor sangat kan. So kita basuh lah. Eh
MT Online. Cantik, cantik MT Online. So waktunya untuk basuh motor. Motor aku kotor sangat kan, so kita basuh lah. Motor dah siap. Motor dah siap, motor dah siap. Siapa nak datang kawas boleh datang lah. Kawas ni di dekat antara Gapi. Kat sana kedai Elek. Sana ada Speedmart. Ni jalan besar kan, antara Gapi. So korang boleh datang kawas kat sini lah. Mur-mur. Puas hati bro. Yes, seperti biasa. Waktu untuk aku baca komen-komen yang menarik untuk video aku yang lepas-lepas. So, yang pertama aku akan pilih daripada aku dia ni memang selalu komen dekat aku punya video kan. Nama dia Saiful Merantau. Saiful Merantau. Kau nak merantau ke mana? Okay, kat sini dia komen, nasib baik video kali ni tak ada susah nak cari intro. Saya harap komen ni menarik. Okay, aku pilih sebab aku pilih komen ni sebab dia je yang perasan pasal aku punya intro aku hilang video lepas-lepas kan. So dia komen dekat video yang akan datang kan, yang baru kan. Terbaik bro, terbaik. Terbaik kepada Saiful. Komen menarik yang kedua, iaitu dari Ishraf Suhairi. Betul lah nama dia. Turut. Kat sini dia komen, nice video bang. Kalau saya boleh subscribe 4 kali, saya lah orang pertama yang buat. Tak pernah dibuat orang lagi lah subscribe satu channel tu sampai 4 kali. Melainkan dia subscribe, unsubscribe, subscribe balik, unsubscribe, subscribe balik, unsubscribe. So dia cakap dia nak subscribe aku sampai 4 kali kalau boleh. Kalau boleh lah, masalah sekarang tak boleh. So kau boleh sesat sekali je lah. Okay, thanks kepada Saiful Merantau dan juga Ishraf Suhairi. Komen anda adalah komen yang terpilih bagi aku. Alamak. Okay, macam biasa kalau korang suka video ni, kau boleh buat thumbs up macam ni. Aku cuba dapatkan 200 like untuk video ni guys. Siapa yang belum subscribe, perlu subscribe channel aku. Jangan lupa korang boleh follow aku dekat social media. Facebook Izwan Nohaza Motovlog ataupun Instagram tag saja Izwan Nohaza. So akan keluar kat situ. Jumpa korang kat sana nanti. Alright, come on guys, siapa yang belum subscribe channel aku, kau boleh subscribe channel aku. Senang saja, tekan button subscribe tepi tu ada loceng, and then kau tekan loceng tu sekali, nanti korang dapat notification kalau aku upload video baru. Ha, begitu mudah saja. Okey, video sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton. Macam biasa yang bawa motor, motor elok, yang bawa kereta, bawalah kereta hati-hati. Okey. Alright, sampai kat sini saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. Peace yo, peace.